Oke, okay, what's up guys? Dapat Mystery Box lagi. Hai, saya Ahmad Ansori dan kembali lagi di Ahmad Ansori Channel. Kali ini saya akan unboxing plus review Mystery Box kedua ini yang saya dapatkan dari Kopay. Terima kasih Kopay. Oke. Dilihat dari segi luarnya, box ini lebih kecil daripada Mystery Box yang pertama, tapi ini kelihatannya lebih berat dan juga didominasi oleh warna hitam putih dengan pola segitiga. Ini sepertinya dari temanya ilusi. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita buka. Ini yang bikin berat. Gelas. Ada tulisan HSS Acan. HSS Acan. Terima kasih Bobe. Oke, ini kayaknya gelas susu, gelas es krim, gelas apa? Tutup. Dan apa ini? Apakah ini remote? Ternyata lampunya nyala. Tapi kira-kira fungsinya buat apa ini ya? Atau mungkin ini jadi satu sama tutup botolnya kali ya? Nah, gini. Terus dia nyala di sini. Terus jadinya glowing, apa namanya? Glowing glass. Glowing glass. Glowing glass. Mungkin kayak gitu maksudnya. Apalagi nih. Ada tulisan lagi. HSS Aan, maaf kadonya telat banget. Mungkin rada enggak mutu ketimbang kado lain. BTW ini aku ngerangkai sendiri. Wah, ngerangkai sendiri. Atasnya bikin coret ngerangkai sendiri. Semoga bisa menerangi hari-harimu. Dalam kurung tanda tanya. Strip-strip. Ini emot. BTW gelasnya tetap bisa dipakai kalau tutupnya dilepas. Ya iyalah, bisa coba buat minum lah. Kopay. Iya, terima kasih buat Kopay. Ada lagi stiker. Stiker HSS Acan. Mungkin ini stiker cadangan kalau ini rusak. Bisa pasang yang ini mungkin ya. Oke. Ini established 1898. Established 1988. Oke, ini gelas lama ini. Tahun 1898 sampai 2017. Bawahnya ada angka 3. Ini 3. Mungkin ini apa? Gelasnya cuma dipakai 3 kali ya. Oke, buat kalian yang pengen punya gelas kayak gini juga. Tadi ngerangkai sendiri. Ingat ngerangkai sendiri karena ini gelas kayak gini mungkin enggak ada yang jual. Enggak ada yang jual ya. Ini cuma di tokolan yang jual gelas kayak gini ya. Oke, saya masih bingung sama fungsinya ini buat apa. Ini kok bisa lepas gini. Terus ada on off nya, ada lampu kecilnya. Kalau misal ini kayak gini, terus buat lampu celup. Kalau kena air emang gak konslet ya. Terus ini buat apa ya? Oke lah, namanya juga anak elektro ya gitu ya. Oke. Yo, buat kalian yang mau dapetin gelas kayak gini, kalian nggak perlu beli, cukup merangkai sendiri. Ini handmade ditambah ini remote lampu lah, inilah lampu. Lampu yang mungkin ini rangkanya putus, mungkin bisa glowing glass seperti itu. Oke, jadi buat kalian yang mau gelas kayak gini bisa merangkai sendiri. Ini gelas tempelin stiker, jadi sebuah gift buat birthday gift, bisa buat apalah, pokoknya buat gift bisa ya cuman. Dan ini pun juga bisa buat minum. Mungkin kalian mau taruh apa, bikin kopi, bikin susu atau air apa, tinggal tutup sep, nanti dari tumpah. Terus bisa tanpa ini juga minum, gak usah pakai kayak ginian. Oke, buat kalian yang
suka sama video dan gelas ini, bisa kalian share di medsos kalian. Terus jangan lupa klik tombol like, jangan lupa subscribe atau langganan, karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Mari dukung YouTuber Indonesia dan dukung kreator-kreator Indonesia, serta hilangkan atau basmilah para reuploader. Oke, saya Ahmad Ansori, keep fresh and stay raw. Oh.